awalnya memang kita sangat terbatas dari sisi dana. Begitu dana desa ini meluncur, karena masyarakat juga proaktif, alhamdulillah itu bisa gayung bersambut lah. Sanggar Tenun atau Penenun adalah salah satu unit usaha dari BUMDes. Sekarang udah banyak dana desa di masing-masing desa, kesehatan masyarakat ya lebih terfasilitasi gitu. Di sini menerima upah 150, 200, membantu suamilah untuk pembayaran listrik, jajan anak, sehari-hari. Banyaknya pemberdayaan yang ada di desa kami, warga bisa membuka usaha.